bersama Mas Awan, sebenarnya beberapa tim dan teman-teman BPBD DKI sebenarnya sudah sejak satu tahun yang lalu ya Mas Awan ya, sejak Februari Maret tahun lalu kita bekerja untuk kegiatan ini, mulai dari memperkenalkan apa sih itu wash and market, kemudian sampai dengan terakhir kita bekerja dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Apa sih itu wash and market? Mungkin lebih kepada bagaimana kita memahami kerja-kerja untuk air bersih, sanitasi dan hygiene di Jakarta dan pasar-pasarnya. Jadi kalau selama ini apa sih pasar gitu ya? Mungkin Bapak dan Ibu tahunya mungkin pasar apa ya, pasar sayuran ya, itu dan apa namanya. Nah, untuk air bersih mungkin sedikit untuk membuka pikiran bahwa sekitar kita itu ada misalnya SCK, kemudian ada juga pedagang air keliling, ada teman-teman Palija dan Aitra di belakang, dan teman-teman PDPAL yang kerja untuk pengelolaan air limbah. Nah, itu adalah pasar yang terkait dengan teks air bersih dan sanitasi dan hygiene di Jakarta. Kami Oxfam mencoba bekerja dan belajar bersama untuk memahami apa sih yang ada di Jakarta terkait dengan wash dan market ini, sehingga ada beberapa tahapan sebenarnya, mulai dari survei. Jadi kalau lihat foto-foto di belakang itu sebenarnya tahapannya ya Mas Awan ya, jadi mulai dari survei awal di dua kelurahan memang untuk percontohan awal itu ada di Kampung Melayu dan Penjaringan. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih terkait dengan air bersih, sanitasi dan hygiene di saat normal dan di saat bencana, dan fokusnya memang untuk konteks banjir. Walaupun sebenarnya ada, kalau ngomong bencana ada beberapa yang kebakaran, gempa dan lain-lain. Tapi khusus untuk Jakarta fokus kita adalah banjir. Kemudian bersama teman-teman di kelurahan juga, teman-teman di beberapa SKPD terlibat juga ya. Waktu itu ada dari selain BPBD ya katanya, ada dari Dinas Kebersihan, kemudian Aitra Palija, PD Pal juga ada dari apa? Kesehatan, Dinas Kesehatan ada Pak Warianto tadi saya lihat juga tempat terlibat. Kemudian dari Dinas apa? UMKM ya, salah juga terlibat waktu itu untuk proses inventarisasi informasi data di Jakarta.